Ketujuan pos 2 hanya bisa dilaksanakan dengan berjalan kaki berjarak sekitar 10 sampai 15 km. Masih tetap rekan-rekan dari TNI sejumlah 14 orang, Polri 70 orang, dari rekan-rekan atau masyarakat Trail Lombok Timur yang peduli lingkungan, yang peduli hutan, dari Brimob 1 peleton, 21 personil, dari masyarakat Mortal, dan rekan-rekan media. Dapat dijelaskan Pak Waka sehubungan dengan kegiatan hari ini di kaki Gunung Rinjani, sehubungan dengan apa? Ini terjadi kebakaran padang savana. Lahan ya, padang savana di kaki Gunung Rinjani. Kami datang sekitar 150 orang, gabungan TNI, TNGR, Brimob, Dijan, Polres. Alhamdulillah sampai jam sekitar jam 12 ini api sudah padam, tinggal sisa bara-bara. Kemungkinan jika anginnya lebih kencang lagi, mungkin akan merambat lagi. Semoga aja segera turun hujan. Diperkirakan sumber api dari mana, Bapak? Ini mungkin karena cuaca ya, terlalu panas. Terus kemudian ini rambatan dari Lombok Utara. Jadi imbas dari kebakaran awalnya dari Lombok Utara, dari Bayan menuju ke arah kita di Semeru. Sekitar berapa hektar, Bapak, untuk yang api membakar padang savana ini? Di Semeru sini sekitar 2000 hektar. Terima kasih, Pak.